Yang jelas di leg pertama ini kami kehilangan poin ya, untuk 3 poin. Tapi saya rasa anak-anak sudah berjuang keras. Tentunya untuk pertandingan berikutnya di leg kedua, ini sebagai bahan evaluasi kami, agar di leg kedua nanti kita mendapat poin penuh ya, agar kita meraih kemenangan. Tetap anak-anak sudah luar biasa, dia berjuang kerja keras di dalam leg pertama ini. Ya, mungkin masih ada yang harus diperbaikin dari kita hari ini. Mungkin kita perbaikin besok lagi. Masih banyak kesalahan dari kita juga buat kita perbaikin besok lagi. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa meraih hasil positif lah. Lebih baik dari hari ini. Sudah bagus, cuma ya mungkin faktor kelelahan paling ya, kelelahan juga. Yang jelas saya sudah cukup mengapresiasi kemampuan atau penampilan Mirza sudah cukup baik. Cuma memang hari ini kita kurang beruntung karena lawan kita akui dia luar biasa, dia pressing kita, jadi ruang gerak kami terbatas sekali. Thank you.